Halo Bapak Ibu Guru semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45. Nah, ini merupakan jadwal yang Bapak Ibu Guru tunggu, yaitu konfirmasi dari kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk Bapak Ibu Guru yang sudah dinyatakan lulus, nantinya akan mengisi konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Nah, berapa lamanya pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 ini? Apakah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun? Berdasarkan dari surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 6 Agustus 2022 ini, di sini dijelaskan mengenai jadwal pelaksanaannya, yaitu mulai dari konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta, lapor diri, pembelajaran mandiri, kemudian orientasi mahasiswa, pelaksanaan PPG dalam jabatan, dan UKM PPG. Nah, kita bisa melihat di sini pada bagian nomor 6 ini, yaitu pelaksanaan PPG dalam jabatan, dimulai 25 Agustus sampai dengan 12 Desember 2022. Kemudian UKM PPG-nya 13 sampai dengan 18 Desember 2022. Nah, kalau kita cek di sini, mulainya Agustus, berakhirnya Desember. Ini berarti bahwa durasi pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 ini kurang lebih selama 4 bulan lamanya. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu Guru yang sudah dinyatakan lulus, harap nantinya melakukan konfirmasi kesediaan tanggal 9 sampai dengan 17 Agustus 2022 dan lapor diri, yaitu tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2022. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.